Ini piringnya. Terima kasih, Bu. Belajar yang bener ya, Nak. Kalau udah waktunya pulang, ya langsung pulang. Ya, tapi kan aku ingin belanja dulu ya. Kamu ini cuma bisa ngambur-ngamburkan itu aja. Belajar hemat, Nak. Bu, masa aku tidak boleh belanja sama Ayah? Padahal kan aku ingin seperti teman-teman. Eh ya, zaman sekarang tuh harus tahu yang namanya shopping. Boleh shopping, Bu. Asalkan jangan terlalu sering. Masih banyak kebutuhan yang kita butuhkan. Sudah, terserah apa kata Ayah saja. Cut. Tuh, lihat didikan anak Ibu yang selalu dimanjakan oleh materi. Itu kan anak Ayah juga. Anaknya? Ayah, buruan! Iya, sabar, Nak. Sudah, Bu, ayo berangkat kerja dulu. Ya, hati-hati ya. Ya. Ayo berangkat, Nak. Ayah harus kerja keras, kasihan anak kita. Dia pengen shopping kayak temennya. Tapi kan Ibu tahu, Bu, penghasilan Ayah tinggal seberapa. Lama, Pak. Ayah saja. Ya, gitu. Masuk. Aduh, Pak. Iya. Pusing sih, Pak. Pusing kenapa? Dan istri pengen shopping, salon, itu mulut pekerjaannya. Wajar ya. Wajar apanya? Jangan sekarang. Masalahnya keuangan sayanya itu loh, Aduh, Bapak kan megang keuangan. Ya terus? Cucilah sedikit. Cuci? Seperempat aja. Seperempat uang di bank itu kan banyak. Tapi saya tak, kalau saya ketahuan gimana? Nanti saya gimana nantinya? Nggak tahu. Katanya pengen cepet kaya, ya gitu aja sih, nggak apa-apa. Mereka dari pagi. Kenapa belum pulang sampai sekarang ya? Sore ya. Hei, dari mana kalian? Ya, dari
biasa ya. Abisnya awal sambil shopping. Coba sini, ayah ingin berbicara pada kalian. Mau apa? Habis, kalian habis dari mana? Jam segini baru pulang. Tadi kan udah bilang, habis salon sambil shopping. Kalian ini, salon shopping, salon shopping. Bisanya menghabiskan duit saja. Menghemat tuh, Mbak. Ya ampun, waktu kita punya banyak uang. Ingat enggak waktu kita susah gimana? Susah kan buat makan saja? Ingat tidak, pas kita susahnya gimana? Susah kan buat makan saja? Kalian ini menghabiskan duit saja. Aduh ayah, uang kita gak bakalan habis kok. Gak bakal habis. Apa yang di dunia ini gak bakal habis? Kalau hilang semuanya. Kamu lagi sekolah juga, shopping, salon, shopping, salon saja. Udah, jangan nyalahin dia. Sudah terserah ke saya saja. Tuh kan, ayah mulai lagi. Baru aja anak kita senang. Boleh bersenang-senang, tapi ingat waktunya. Jangan menghabiskan duit juga, cobalah yang positif. Terserah ya deh. Tahu gak sih, apa penyebab keluarga Pak Widi tiba-tiba menjadi orang kaya? Emangnya apa penyebabnya? Ya, dengar-dengar sih dia korupsi. Apa? Jangan seujun dulu deh. Keluarga Pak Widi kan kalau mau gosip itu jangan di warung saya. Di ruang saya bukan tempat tukang gosip. Di tempat yang lain aja. Bu, emang kan... was spoken in the door. Dear days of old, with the faces in the firelight, kind folks of old, you come again no more. Kindly faces, home was home then, my dear, happy for the child.